Aku gak ada yang kenal, Pak. Gimana dong wajah sedih? Aku gak ada yang kenal, gimana pun, Pak? Api wajah pertarungan. Sedih. Lah, di sini tadi banyak kok yang belakangnya namanya ada LP-nya, Pak. Berarti gak pada kenal. Berarti LP itu gak pada kenal ya? Cuman ngasal tulis nama TikTok doang ya? LP-LP doang. Victory! Nah, makasih, Ferry. 30 poinnya ya? Wih, Masya Allah, Ferry. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Adinda. Request apa, Nda? Bukan itu, Pak. Request nama ini, Pak. Tim. Yang apa? Satu doa ibu, yang satu doa bapak. Hah? Yang satu doa ibu, yang satu doa bapak. Buset. Ngeri banget nama timnya ya. Doa ibu lawan doa bapak. Oke, ada kabur. Ketika kamu melihat kegelapan, ada kabur, kabur dulu, Pak, katanya. Kegelapan akan dulu, menatapmu kembali. Bakar mereka semua. Suyoi, Suyoi, Suyoi. Tim doa ibu melawan tim doa bapak. Kenapa? Panirom itu kah? Wow, lohu alami soap. Di sini tuh banyak yang aneh-aneh. Jadi sudah menjadi takdir. Buat papa mah itu udah biasa aja. Yang penting kalian ngobrol aja, mau pick apapun, ngobrol. Jangan egois ke tim kalian ngobrolnya. Jangan ke papa-papa gak ikutan main. Kalian mau pick 5M, 5 tank juga buat papa mah. Yang penting kalian main aja gitu aja udah. Yang penting main dan saatnya jangan saling ini aja. Dari kalau mau taunting di game aja udah cukup. Gitu aja sama papa mah. Kalem, yang penting kan di sini kan sambil sharing-sharing ilmu. Sering-sering kawan, sahabat. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang mau paling ikut, tapi berapa match lagi katanya? Susah. Kata Kiki, banyak, masih banyak. Sampai jam 9, jam 10-an, Papa baru off. Sinyal lag, nonton live aja susah. Udah sabar, namanya juga lagi di kampung halaman. Papa aja di kampung halaman masih belum ada wifi. Baru kemarin katanya baru ada masuk wifi. Sabar ya, Nda ya. Nanti Papa harap semoga Nda bisa jadi bupati atau mungkin bisa jadi anggota DPR di daerahnya biar bisa bangun tower dan wifi biar gampang sinyalnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Your team is memanfaatkannya. Oke, dari tim doa ibu ada seorang di sana, ada Zahra, ada Kuro, ada Ishak, ada Hazen dan juga Neja, dan juga dari tim doa bapak ada seorang Pacan, Oizu, ada Jeremy Mosufa dan juga Ferry Davidson. Wah, ini sih Internet X LB ya, dan Sura. Dan di sini ada limit XMED, XKZ, XIG, XCB. Gak gitu juga konsepnya. Kan kalau kita mau memajukan suatu daerah, itu harus masuk ke konstitusi. Soalnya kalau nggak masuk ke konstitusi, misalnya Anda punya dana sendiri nih, mau bangun tower sendiri, biasanya banyak yang mintain duitnya Anda. Mau aparat, mau LSM. Tapi kalau kitanya jadi aparat kan, masa sih aparat dimintain duit sama aparat? Hai, kabur, cuak, ini Konoha, senggol dong Konoha. Sang naga telah kembali. Rank doang mitik tapi gak punya sipik, cuak. Pak, 271 triliun dapat berapa imo? Waduh, itu sih imo seumur hidup. Seumur hidup 7 turunan itu lebih. Oke, buat semuanya di sini ya yang masih hadir. Beh, lihat Fanny yang ngeri banget ya, anime ya. Kalian yang suka-suka anime, gombalin ya? Wow. Si Vic ini. Attack on Titan is real. Gombalin si Vic di Minecraft tapi kok ditolak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pakai dibukain lagi ya ampun. Papa enggak ngomong ya, Ham ya. Enggak tuh yang ngomong ya. Pak, koinnya satu imo tuh katanya. Pak, koinnya satu imo. Ada kak Nda. Ntar papa cek ya. Iya betul. Ferry ada satu. Berarti nggak pakai punya Koko ini ya. Berarti ini pakai punya Ferry sendiri yang main sekarang. Kabur. Oke, kita sebutkan saja dulu yang bermain untuk match kali ini. Right now. Oke. Dari tim doa ibu ada seorang satu Selena Clint, Novarianto Ruby dan Link. Dan dari tim doa bapak ada seorang di sana Yin, Fanny, Thomas. Ada Faramis dan Zilong. Di mana ada Eren? Di situ aku ada Mikasa. Satu matchnya berapa koin? 50 koin sayang. Silakan ya. Aku menghilang dulu ah katanya. Ikut katanya kata Gan. Ada miskomunikasi nih. Alright, back to the game. Back to the
rada burik dikit, tapi gak harus. Gak ada MM. Ajak ke gelomau menghilang. Udah biasa sayang gak ada MM tuh. Biasanya solusinya kalau gak ada MM biasanya pakai Harith. Tapi kalau gak ada Harith gimana pak? Memang sekarang meta sekarang tuh meta terbaru itu gak ada MM. Dua fighter di area top lane dan bottom lane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali lagi. Berusaha untuk dibuka saja bahkan momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Memang itu meta baru sekarang yang lagi keluar sayang. Lang lagi hype sekarang adalah meta tanpa MM. Dua fighter di area top lane dan bottom lane. Dan lihat saja, diamankan kembali lagi di backup saja bahkan sana first dan kita lihat dupanya di sini diganti ya. Dupanya lebih memilih ke arah bukan fighter tapi lebih pilih kepada seorang Fanny. Luar biasa. Kembali lagi dupanya Fanny seorang god laner. Berusaha untuk datang kembali lagi lihat saja bahkan seorang Oizu masih terpantau saja. Neja bahkan di sana memberikan sedikit oh my god tekanan tapi Bigood yang diberikan hanya memberikan slow effect saja bahkan darah pertama sedikit. Luar biasa. Bye bye Pak Amin susah sinyal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita doain yuk. Kita doain Kanda semoga bisa nyalon jadi anggota jadi bupati ya. Semoga Kak Adinda bisa jadi bupati di daerahnya ataupun jadi anggota DPR. Amin. Semua yuk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin yuk. Oke. Sudah dipantau saja. Kembali lagi di backup saja bahkan momentum lihat saja Supa. Sudah kembali di backup saja bahkan dia. Jeremy. Gak sadar ketemuan tapi tidak jadian. Ketemuan tapi my turn-nya connect. Lihat Eren Nora. Eren. Strange strike. Langsung digunakan saja kembali lagi bahkan sana di backup saja bahkan seorang. Oh my god, berusaha untuk terbang dari seorang Hazen. Langsung saja kembali lagi. Pertemuan yang singkat. Luar biasa. Tapi kembali. Sudah dikejar saja bahkan Gray sudah join to the live. Gray, selamat datang Gray. Bisa untuk di backup saja dengan baik. Oh my god. Pantina top. Sudah mulai kembali di area top lane. Lihat saja bahkan seorang Zahra. Seorang oh, makan top global Nova Rianti. Zahra is real, ready. Sudah mulai menggunakan saja berbahaya. Zahra nih hati-hati loh. Dia jago ya. Selena sama Nova Riantinya. Setahu papa ya, tapi enggak tahu ini. Soalnya baru comeback lagi Zahra setelah pulang kampung kemarin sehabis liburan kuliah ya. Dari mantan tim Discord ya, oke? Okay? Sudah balik kembali. Lakukan hampir saja ter-takedown. Hampir kena. Bahkan flame shoot-nya konek. Ya ampun. Tiga kali cancel. Udah, kabur dulu katanya. Ah, hey. Kembali, lihat saja. Sudah balik dipantau saja, luar biasa. Gak apa-apa enggak, gak pengen jadi politikus juga. Tapi kan gak ada yang tahu. Siapa tahu nanti kamu bukan jadi politikus, jadi presiden. Gak ada yang tahu kan? Ngalahin ibu kantin nanti. Ah, hai. Kita lihat. Sudah mandi cover lagi bakar sana. Ham. Hah? Oh. Ham ternyata langsung ter takedown. Apa yang terjadi? Terlalu sakit damage dari seorang di sana. Supa. Oh my god. Luar biasa. Sudah mandi pantau. Sudah mandi kembali lagi bakar sana. Di backup saja bakar menunggu. Momentum yang cover. Tapi ya bisa lerau. Datang saja. Ya. Mantap. Dua gaming certain report. Ishak save the day. Berusaha untuk datang saja kembali lagi bakar di sana. Ishak sudah mulai menggunakan variantinya. Tapi kali ini pun, oh my god, Iki Mas, luar biasa sekali. Dipantau sudah mulai kembali lagi. Luar biasa, lagi lihat saja, masih ada. Royal saja, don't run, looking, time of ended. Dilakukan saja bahkan, Oizu. Cuma dipantau, tidak tahu bahwa Ferry ada di sana. Maicon datang dari seorang Jeremimo. Langsung saja kita lihat range strike-nya digocek. Oh my god, Ishak memberikan emoji-emoji yang sangat manis sekali. Di koreng kolom prop, Ishak, bagus sekali. Ishak sana, Ishak masih bisa ternyata dikejar oleh seorang Jeremimo. Tapi didapatkan Ishak, didapatkan pula seorang Jeremimo. Pertukaran yang sangat-sangat tidak adil. Kenapa Pak tidak adil? Karena Jeremimo ini posisinya dia hyper. Sedangkan Ishak posisinya mid laner. Ini keuntungan bagus untuk tim dari Doa Ibu ya. Itu yang akan menguntungkan. Karena kenapa? Perbandingannya mid laner itu agak sedikit susah untuk dibandingkan dengan hyper. Karena kenapa? Hyper itu untuk kontes Lord, kontes Turtle, kontes Purple Buff. Sedangkan mid laner tentu saja masih bisa di backup dengan baik. Walaupun memang dari positioning, dari segi high ground itu sangat penting banget nanti untuk tim war-nya ya. Beri backup lagi. Jelek kayak babatan. Ya ampun. Pacarnya di take down oleh seorang Ishak di sana. Kita lihat, oh my god. Jungler masa depan. Tapi kali ini sudah mendiamkan pula bahkan kembali di backup saja. Bahkan dulu sampai Papa bilang Ishak adalah seorang jungler masa depan. Mendapatkan di sini gelar ya. Wow. Luar biasa. Kembali lagi di backup saja. Bahkan menunggu momentum yang ada di kamar lagi. Dan luar biasa. MSLR already. Kita lihat kembali lagi bahkan di sana. Zahra masih berusaha untuk menghindar. Sony sudah mulai join to the live. Selamat datang. Diligent shooting sadayan. Dan kalau Papa lihat, beberapa player pula seperti Fachan menjadi seorang god laner Fanny itu agak sedikit sulit ya. Harusnya god laner, bukan god laner Fanny sih. Kalau Papa sih lebih seneng Fanny-nya ditaruh di XP lane sih.
Tapi tidak tahu ya. Memang ini ada strategi khusus dari tim doa Bapak ya, luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini, item yang dibeli pun heptasis rupanya. Dan sekarang sudah memiliki 3 digger dan satu di sana knife. Bagus sekali, tapi luar biasa. Bahkan lihat geraknya cuman jalan maju depan dikit. Nungguin energinya biar nggak habis karena dia nggak punya boostingan mana. Kita tahu Fanny adalah salah satu hero seperti mesin motor 2 tak ya, boros ya. Luar biasa. Kembali lagi di backup saja bahkan Astral. Iko sudah mulai digunakan saja bahkan Astral. Raunya masih belum hit. Oh my god, Icar kembali lagi. Belum on point maksudnya. Tapi Icar lagi jari Nemo. Di area Icar sudah mulai patah saja. Kembali lagi di backup saja bahkan Icar. Tapi masih ada Whelm. Save the day dari seorang Supa. Oh my god. Malah di sana diambil lagi. Bahkan karena dia hanya pergerakan dari seorang jari Nemo masih bisa kabur. Tapi di depan. Oh my god, midlaner. Tapi lihat saja cara save the day. Hilang saja bahkan total dari seorang Icar. Memancing sekali. Tapi luar biasa. Tapi lakukan Icar yang putar takedown. Tapi sama-sama takedown. Nah ini, ketika seorang Fanny ditaruh di god laner atau di XP laner, biasanya dia dapat point kill, tapi bakal terjadi trade kill, biasanya seperti itu sih. Sampai nunggu agak sedikit ke late game, agar invasi jungle dilakukan oleh seorang Jerry Nemo, dan purple buff punya tim dari Doa Bapak itu dikasih kepada seorang Fanny-nya pacar. Harusnya sih nunggunya seperti itu ya. Atau, kalau kalian mau pakai Fanny god laner atau XP laner, kalian pakai hypernya hyper tank. Karena kenapa? Biar rusuh, kalian jadi nge-kontes terus purple buff musuh. Buff musuh itu di-kontes terus. Nah akhirnya buff sendiri dikasihkan kepada seorang Fanny. Harusnya strateginya seperti itu sih, kalau menurut papa ya. Tapi kembali lagi, backup saja. Kalian punya strategi masing-masing. All the best, do the best. Tapi lihat, semua tidak ada yang mungkin. Kembali lagi di game saja. Bahkan mantap! Astral Nico dengan baik, tapi lihat saja momentum yang ada di cover lagi. Ajannya sudah mulai bersinar kali ini dengan pedangnya. Oh my god, luar biasa kembali lagi. Bahkan di sana sudah mulai datang pacan. Berusaha untuk clear wave saja. Oh my god, Epsilon Row-nya. Nah itu bedanya ya, Epsilon Row masih bisa dihindari. Garuk Gaming, kalau digunakan tadi bahkan skill cable. Gak ada mana. Inilah kekurangannya. Gak ada mana. Fanny, kita tahu boncos dan boros energinya. Luar biasa kembali lagi. Drog juga bagus, betul sekali. Drog juga bisa tuh, bagus banget. Sebenarnya Drog juga rekomend banget sih sebenarnya untuk menjadi seorang hyper ya. Kalau menurut papa ya. Tapi lebih seneng lagi sih biar lebih cepet dibanding Drog. Kalian mending kalau pakai hyper tank, kalian bisa pakai Baxia, ya, bisa pakai AK, itu lebih cepet banget farmingnya. Frederick juga bisa. Biar apa? Biarin. Bukan maksudnya, tapi bisa rusuh. Kalian rusuh buat. Tapi lihat dipantau. Oh my god, kembali lagi lihat saja bahkan sana sudah ada. Oh my god, Kuren. Tapi bisa lagi berbahaya kali pada sana orang-orang Oisau. Tapi lihat di sana dengan kemenangannya. Oh my god, bukan Oisau apa namanya? Oizu, ya. Oizu dengan menggunakan oh my god di sana. Masih ditarik tapi terkena Imsal Raw dan juga trap yang connect. Isak pun sudah mengamankan Lightning Truncheon. Area mid lane terperhatikan tapi kembali lagi di backup saja dengan bagus. Tapi objektif gamingnya masih dimiliki sama rata. Outer Tart, oh tidak. Ternyata lebih memiliki dari tim di sini, tim Doa Bapak ya. Bapak, Ipin ikut, boleh Pin, silakan. Lewat Pin gratis di IP link donate ada di bio. Silakan ya, dipilih dengan bijak, jangan maksain. Tapi lakukan saja kembali lagi. Momentum Ferry sudah mulai dipantau lagi-lagi dan lagi. Supa masih menunggu. Supa masih menunggu benar-benar dengan menggunakan seorang di sana Paramis ya. Luar biasa in the world ya. Dipantau lagi. Bergerak dengan luar biasa bahkan di sana. Momentum yang sudah dibangun terlihat dengan jelas bahkan di sana dari seorang Neja. Lakukan Be Good, menembus tembok. Epsilon Raw miss, Astral Recall pun miss. Semua digocek miss dan oleh seorang Supa tentu saja. Tapi ditarik saja lihat berusaha untuk menunggu momentum yang ada di cover bahkan sana Lord yang pertama. Tapi sepertinya di sana kita lihat ada penyergapan dari seorang Ferry. Tapi incar kembali. Bahkan momentum Supa sudah mulai memancing. Lihat saja ultimate sudah mulai beberapa dikeluarkan. Bahkan kali ini pun akan ada seorang di sana. Pergerakan Neja masih menunggu momentum yang ada. Tapi lihat 17 orang sudah mulai kabar. Oh my god, my turn. Lagi-lagi Neja tertake down. Tapi Frenzy Strike-nya sudah mulai on point kembali. Lihat saja hanya ditunggu kepada satu web minion saja. Tapi di backup lagi. Bahkan berusaha untuk menghindar momentum yang ada di cover lagi. Dan luar biasa steel cable bahkan sudah mulai datang pula. Bahkan sekarang Fanny-nya. Lihat kapan lagi Fanny tanpa purple buff mendapatkan point kill terhadap dari tim Doa Ibu. Tapi kembali lagi di backup saja. Bahkan masih ada di cover lagi. Bahkan di sana di backup saja dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi Hazen berusaha untuk melawan. Kembali lagi pergerakan dari seorang Oizu. Masih memantau. Lihat kembali lagi diamankan pula. Bahkan sana. Oh my god, Inferno yang masih disimpan saja. Namanya sampai lupa apa?
Kauteran Inferno. Oh iya, kalau tahu Inferno doang. Tapi di backup lagi, oh majak, custom tempo. Ai, terkena abyssal roll, lihat saja bahkan momentum yang ada di kapan lagi. Dan Orde itu makan sana terjadi cooldown. Diamankan pula, makan sana sudah mulai kembali, lihat saja. Tapi di incar saja, Mountain Sinches. Bahaya, agak sulit namanya, tapi lihat kembali tata tas dari seorang Oi, Oizu. Tapi lihat saja, Oizu, diincar lagi, Oizu. Momentumnya pun bahkan sana tata tasnya bagus sekali, melawan seorang legend, dia pun sama tata tas. Diincar lagi luar biasa, bahkan di sana momentumnya pun 15 berbanding 15 poin kill. Poin ininya cuma beda 1000, 30.000 berbanding 29.000. Luar biasa. Tapi di backup sudah mulai kembali 14 orang saja yang masih sabar stay di sini. Yang lainnya ketinggalan. Hai, sudah mulai di backup saja. Biasanya kalau ada yang ngechat tiba-tiba datang, nama aku masih ada enggak, Pak? Biasanya sih itu yang enggak stay. Atau lagi sibuk dulu. Entah itu lagi bantuin orang tua, entah itu lagi disuruh orang tua, entah itu ada yang lagi habis scroll-scroll dulu. Seperti biasa ya. Tapi terlihat di sana pergerakan Oizu. Oizu dari backline yang kita lihat di sana. Terjadi backdoor yang dilakukan oleh seorang Oizu. Bisa kembali lagi bahkan diamankan pula, bahkan sana sudah mulai cover dengan baik. Tapi lihat ini my turn. Jeremy mau mengunci dari Zahranya kali ini kena saja, bahkan menunggu. Bergerak saja menusuk seperti dimmer, melesat seperti candlelight. Diincar lagi, lihat Puro Felix sudah mulai diamankan, bahkan tata-tatas sudah mulai dipantau, kembali lagi di backup, sudah mulai luar biasa, bahkan menunggu. Momentumnya pun bahkan di sana tidak gagal sama sekali. Tapi datang pula Oizu. Oizu masih sabar kembali, sudah mulai dipantau saja dengan baik momentum yang ada di cover. Tahu lihat jelas, bahkan kali ini pun akan sangat-sangat berkelas ya. Beberapa player itu nggak bisa untuk melakukan sedikit saja inisiasi dengan sangat cerdas. Jadi kalau kita lihat sudah mulai dipantau. Oizu yang sudah mulai melakukan sedikit pergerakan. Hai, momennya sudah mulai konek, makan tinggi, digunakan saja makan sana. Kertainnya pun sudah mulai digunakan saja Inferno. Tapi yang makan bola kembali lagi tombak. Tempe toblet, Isak tempe day. Tapi dia tidak kembali ke makan lagi, ini from Hazen. Dua member hilang. Oh my god, satu untuk Isak, satu untuk seorang Hazen. Luar biasa, tapi lihat purple buff-nya kali ini. Oh, nggak di apa? Nggak diinvasi loh. Aduh, terkena bahkan sekarang. Kenapa didiemin purple buff-nya? Lebih memilih mendiamkan purple buff. Rupanya di sana kita lihat Fanny dari seorang Bacan, tapi diincar kembali lagi bahkan sana mega kill. Sudah mulai diamankan saja dengan baik sekali, bahkan momentum dari seorang Jeremimo. Berusaha, tapi sayang ketahuan. Dan ternyata Xiaomi yang dari Godlike. Kembali lagi di backup, menunggu lagi momentum yang ada di cover. Terlihat dengan jelas saja membalikan keadaan. Kali ini dari tim Doa Ibu benar-benar membalikan lagi ekspektasi dari Doa Bapak. Tapi sudah mulai di set up, lagi-lagi momentum luar biasa. Tercover dengan baik, oh my god, luar biasa sekali. Sudah mulai kembali KKS Stella join to the live. Wilujang Sumping, tapi kembali, lihat saja seorang Oizu. Kakak Oizu, 17 orang yang sudah mulai memandang. Kembali di backup saja, bahkan menurut seorang Oizu. Masih di tas-tas saja, bahkan Neja pun di sana meladeni. Rupanya Neja lebih mementingkan meladeni tas-tas dibandingkan dia lakukan objective jamming. Sudah mulai diambil, bahkan Sun sudah mulai join to the live. Kembali again and again. Incar saja, oh my god, tanpa adanya hilaf. Sudah mulai dipantau, luar biasa, bahkan Oizu. Oizu masih menunggu lagi. Tapi membackup plan shot is real. Sudah mulai dipantau kembali. Menunggu datang momentum yang terlihat saja benar-benar berbahaya. Tapi lihat seorang Pacan masih sangat berbahaya sekali ya. Wow. Tapi dipantau, lihat saja. My turn-nya di sana mendapatkan poin kill, tapi Isak pun tertakedown, ya ampun. Apa yang terjadi? Sepertinya sudah mulai diincar, tapi kembali dari seorang Pacan. Pacan. Kill kabel Pacan, ya ampun. Coba kalau gak miss kabelnya, gak bakal mati tuh. Miss kabelnya. Tapi diincar. Kembali lagi. Bahkan Ferry berusaha untuk mengincar dan mencari mangsa lagi. Kali aja katanya ada yang lewat. Ternyata bener pas banget. Yang lewatnya malah seorang aja dengan link-nya. Ya ampun, padahal bisa di all in. Sudah mulai diincar kembali lagi, diamankan pula, bahkan mencana sudah mulai datang. No, Kuro datang. Abyssal Roll-nya connect. Ya ampun. Apa yang ada di pikiran seorang di sana kita lihat. Oh my god. Rupanya Ferry terlalu enjoy sendiri, tapi lihat saja my turn-nya ada seorang Jeremimo. Ya ampun, oh my god. Digocek saja, bahkan sana berapa fighter, bahkan sana kembali lagi. Ya ampun, enjoy. Ditemankan kembali lagi. Lakukan saja, bahkan sana terjadi backup yang sangat cantik. Dilakukan dengan yang terbaik. Lakukan saja 17 orang yang masih memandang dengan sangat luar biasa. Masih di setup saja, bahkan menunggu. Lakukan saja, oh my god. Kembali lagi di backup datang saja. Oh my god, apa ya. Jadi kalau kita lihat, mau ke ruang malah ke gaji retri katanya.
Oh my lord, luar biasa kembali lagi bahkan di sana. Momentum yang sudah mulai digabungkan oleh beberapa player yang ada di. The covering is good. Sudah mulai diincar kembali lagi di aman kampul. Apakah momentum yang ada terlihat yang jelas? Kembali lagi Oh my lord. Satu diamankan bola, momentum yang ada di cover terlihat lagi bahkan seorang Oi Jun sudah mulai menunggu, momentum yang ada di cover dan terlihat sangat-sangat luar biasa, masih dipantau luar biasa, kembali lagi Oman. Oh my god, aman-aman jiwa sampai garuk-garuk luar biasa, kembali lagi satu diamankan saja, momentumnya pun bahkan sana seorang Ferry. Oh my god, sudah mulai terreset lagi. Oh my lord. Tapi Supa sudah mulai datang bersama Jerenimo. Apakah kali ini mereka akan melancarkan menculik beberapa player? Tapi diincar, ternyata sudah mulai ketahuan di sana. Kita lihat Neja. Jadi tumbal ternyata Neja. Luar biasa, kembali lagi diambil Supa. Ya ampun, tumbang saja bahkan di sana di kamar baik. Bahkan di sana sudah mulai datang pula dari Jerenimo. Oh my god, killing spree from Jerenimo. Tapi lihat kembali lagi diamankan pula, bahkan sudah mulai tersentak dengan sangat sempurna. Luar biasa, kembali lagi. Oh my lord. Yang mau ikutan silakan gratis lewat tepin ke IP link di video ya. Tinggal dipilih dengan bijak ya. Tapi dipantau saja. Luar biasa, kembali lagi lihat saja dari seorang Ferry. Masih mencari mangsa. Oh my god, ini enak banget sih Fer. Ini enak banget diambil. Iya! Sudah mau diambil lagi yang momentum ada ya Allah. Ya. Tiba-tiba datang saja di sana kita lihat dari seorang Kuronya luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahrul? Tapi di backup, lagi-lagi diamankan bahkan di sana seorang Pacan. Oh my god. Luar biasa. Halo Kakak Baby. Diincar kembali lagi. Bersatu diamankan bahkan momentum yang sudah mulai terjadi. Dilanjutkan. Tapi lihat, bersatu mengambil Oi, seorang Oizu. Masih terpantau saja luar biasa. Baik. Wow. Baru bangun katanya Kakak Baby, luar biasa. Kembali lagi menunggu momentum yang ada di kamar terlihat. Dengan sangat-sangat luar biasa. Wow 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 wow. Kali ini bahkan di sana kita lihat Kuro bahkan menumbangkan di sana beberapa player. Luar biasa. Tapi lihat terjadi di sana. Kemelut. Oh my god, sudah mulai panik karena di sana tiba-tiba ada terlihat seorang. Oh my god, ada yang sedang bawa-bawa ngepush. Tapi diincar kembali lagi bahkan di sana. Diambil lagi bahkan Nur Rasid. Hilangkan, ya ampun, malah bukannya keturut. Ya Allah, ya, diambil. Lihat saja, Zara ragu-ragu, Zilong memang counter dari semua hero. Lihat saja bahkan Zara mega kill dari seorang. Rupanya Hazen, berusaha terbuka saja mapping lagi. Momentum yang ada di cover terlihat dengan jelas. Bahkan dua member yang tersisa dari tim. Oh my god, doa bapak, luar biasa. Kakak Kazi, abis ini mau main, silakan dibuk ya. Saya mau pakai emo, boleh silakan. Tapi diamankan pula kembali lagi. Berusaha untuk meriset dan di sana kita lihat berusaha untuk menunggu momentum yang ada di cover terlihat saja. Masih menunggu, bergerak lagi bahkan diamankan dan sangat bahaya. Luar biasa sekali bahkan kalau kita lihat it's not but this is the time for the everyday. Tapi lihat, sudah datang pula bahkan di sana. Ya ampun, diambil, ya ampun. Semuanya ketir semua. Meta 2 fighter, oh bukan. Meta 3 fighter, 1 assassin dan 1 mage. Memang mengerikan kita lihat dari tim 2 bapak. Tapi incar lagi momentum luar biasa, bahkan sudah mulai diamankan saja. Oh my god. Bursa 1 datang kembali lagi, diamankan pula bahkan sana momentum yang sudah mulai tercover dengan baik. Bursa 1 diamankan lagi. Sangat bahaya, bahkan sana sudah mulai masuk. Tapi Pacan diambil, katrol saja bahkan digunakan saja dengan baik. Hilang saja momentumnya pun bahkan sana dibaca. Tapi kembali Zahra masih terlihat dan luar biasa bahkan sana diamankan. Sangat-sangat baik. What the heck kita lihat. Wow. Masih dipantau kembali lagi dan ternyata benar sih. Luar biasa kita lihat Revan. Tapi kembali lagi diamankan pula bahkan seorang Aidan sudah mulai join to the live. Tapi tiba-tiba datang Jerenimo. Aduh retributionnya. Down point malah Isaac Kepilor. Ya ampun. Tukang becak aja burung buat dapat point kill pula Isaac. Oh my god. Dapat Lord sepaket sama point kill. Tapi lihat saja. Kuro langsung all in kepada seorang Ferry. Terlalu barbar gaming in the world. Kembali bahkan sana Lord yang sudah mulai berjalan di area mid lane harus ditahan. Kembali lagi. Bersatu digunakan saja momentum yang ada di cover terlihat. Agak ragu-ragu apakah sana akan ada realm dari seorang Supa. Dipantau saja. Kembali lagi di backup dengan luar biasa bahkan sana. Pengkanteran sudah mau diambil lagi-lagi ya ampun. Berbahaya sekali. Sudah mau diamankan pula. Selamat makan Gangga. Jangan lupa bernapas dari gaya.
Ikut pak, boleh yung lewat pin gratis di IG link bakal video. Nah, dari bukit jalan bilangkan saja, kembali lagi bakal sana masih ada. Jadi kabel dihilangkan, bahkan masih mudah mengusungnya, dilakukan saja dengan baik. Ya, beberapa player yang sudah sangat epidemik. Kemudian tahu, sudah mulai kembali lagi, diamankan pula, bahkan momentum terbaca, tapi lihat, sama UFS-nya. Sudah mulai dipukul-pukul saja, bakal sana kembali lagi. Masih berusaha untuk menumpulkan saja. Dari desa sana doa ibu. Bunda satu kita kembali lagi di amankan bola makan sana. Kita lihat sana jalur langit Israel. Timnya bahkan sana sudah menyambil saja bahkan my turn. Diambilkan saja. Diamankan bahkan di sana. Tertekan saja Kuro. Setelah pecah immortal yang sebagai asana dikirimkan sekali lagi. Bahkan berusaha untuk di all in. Sudah menyebutkan. Kembali lagi. Wow 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 berbahaya. Masih terpancar saja dengan sangat baik. Mantap jiwa ini Satin World. Tapi dipantau saja kembali di steel cable bahkan sana sendirian. Tapi itu sudah ada pula di sana kita lihat dan masih tertek dengan pula turretnya. Nggak ada yang jagain. Victory! Pak Ipin ikut. Luar biasa ya.